Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mencari nafkahnya nah, dari rumah sekolah sampai sekarang itu ikut kurang aja. Nah, ya alhamdulillah saya syukuri, saya nikmati ya. Siapa? Ikut orang kerja sama orang gitu, yeah. Di pasar gitu. Nah, dari usia 20 sampai sekarang saya usia 60 gitu. Ikut orang terus. Gak pernah punya perusahaan sendiri. Pernah mencoba, gagal. Akhirnya saya kerja lagi ke orang lain. Pertanyaannya kenapa? Atau gimana? Enggak, pernah bukan. Udah saya syukurin mati, saya gak akan bertanya gitu. Oh iya. Tapi setelah usia 60 ini saya ingin punya usaha sendiri. Apakah niat saya ini perlu dijalankan? Usaha keluar dari pekerjaan. Terus karena pekerjaan yang saya terakhir ini kelihatannya sudah harganya Pak. Apa pekerjaannya Bapak kalau saya boleh tahu? Karyawan toko Pak. Karyawan toko. Ya. Apa? Toko elektronik. Oh, gimana? Di pasar media. Oh iya. Ya. Pertanyaan Bapak, apakah Bapak harus keluar? Pada saat Bapak keluar. Terus Bapak nanti bikin usaha. Bikin usaha sendiri. Iya. Karena Pak yang saya ikut ini kelihatannya udah mulai saya nggak nyaman. Kemudian cara-cara sistem perdagangannya udah kayak melenceng keluar dari syariat Islam gitu Pak. Apakah saya keluar? Ya, gitu aja. Ya, jadi pertanyaannya bagus banget Bapak. Apakah saya harus keluar? Kalau Bapak mau keluar, Bapak mesti rubah dulu karakternya Bapak. Tapi kalau Bapak karakternya nggak dirubah, terus Bapak keluar, Bapak siap terpuruk, jatuh, susah. Apa tuh karakternya? Bisa gak Bapak jangan suka pengen ngajarin pemilik perusahaan? Pengen ngajarin, pengen ngasih tahu yang benar begini nih, gak boleh. Selama ini tidak Pak, saya... Enggak, ngebatin dalam hati, bukan dipraktekin, bukan. Jadi Bapak suka ngebatin dalam hati, maunya tuh harusnya di toko begini kalau pengen maju. Tapi kan Bapak gak berani ngomong pemiliknya. Nah itu gak boleh tuh timbul dalam hati lu. Lu tuh otaknya sama hati lu begitu tuh, gak boleh. Bener. Luar biasa. Itu gak boleh. Jadi lu kan karyawan. Ya udah lu batasnya karyawan aja, gak boleh punya sedikit pun ide gagasan mau merubah sistem yang udah jalan, gak bisa. Kalau mau keluar dulu, keluar baru. Nah itu gue setuju. Tapi pada saat lo masih bekerja, bahasanya ngedumel, bukan apa, ngedumel di batin doang, itu yang bikin bos jadinya gak maju. Standar rugi bos, lu tuh bakal jadi pengusaha besar kalau nggak ngedumel. Tapi karena ngedumel, jadinya kependem sama ngedumel, ketutup kuruk sama ngedumel. Nah coba latihan jangan ngedumel sedikit pun. Mau berangkat ke tempat usaha jangan ngedumel. Gitu. Pulang jangan ngedumel. Lu tuh jeleknya cuma satu bos, juara satu kalau selalu ngedumel dalam hati. Kalau nggak nurut apa kata bos, bos harusnya ngegowo. Namun juga istri sekarang, ya. Istri stok lama, istri limited edition, memang begitu. Oke, ada istri. Ada. Ya, tambah dikit. Kasih 100.000 dulu. Kan kalian ceritanya di toko Pak Haji, ya, berlaku nggak di instansi yang lainnya, baik sekolahan, pesantren atau dan yang lainnya? Bisa asal kebiasaan jeleknya ngedumelnya jangan ada.
Setuju? Kasih sebelahnya 100.000. Ada lagi pertanyaan?